天，行九幽殿，既然你万法万道，神功大道共赢，天法道，道法自然，人法地，地法天，神矛破虚，阴谋之域，神器又如何？Hello guys, welcome back to Candy Universe. Mari kita lanjutkan The Empire of Omerad Realms atau One Jejejun. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? Masa enggak ya kan? Ini Tonghua full bertarung soalnya. So di part kali ini kita semua bakal melihat pertarungan sengit antara Yunfei melawan Si Hengyang leluhur istana Jiuyou. Wah seru nih. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Hengyang sang leluhur dari istana Jiuyou yang sudah bangun dari tidur. Dia sangat senang bertemu dengan Yunfei yang memiliki tubuh kekacauan. Soalnya jika dia bisa menyempurnakan tubuhnya, kemungkinan besar dirinya akan bangkit sepenuhnya guys. Segera dia mengeluarkan formasi pedang besar dan seekor naga kara Yunfei. Tapi sayang semua serangan itu berhasil ditahan menggunakan mata ketiga. Yunfei juga balik menyerang menggunakan cangkir emas ilahi. Sehingga terjadilah pertempuran hebat di antara mereka. Menyaksikan pertarungan mereka yang begitu sengit, Qin Yue dan para tetua lain itu sempat bingung. Ini si Yunfei dari mana sebenarnya? Kok bisa mendapatkan kekuatan yang begitu dahsyat di usia yang sangat muda? Tapi sebenarnya sang naga langit juga ketakutan, menyuruh Yunfei buat kabur aja guys. Tapi Yunfei tetap pengen bertarung, dan pada akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu Hengyang kembali memadatkan kekuatan ke atas langit dan ingin menyerang Yunfei. Dia tidak terima tujuan Yunfei kesini itu pengen menghancurkan istana Jiuyou. Gak lama dari itu istana langit pun mulai berubah. Muncul seekor monster binatang dari atas langit yang ingin menyerap kekuatannya Yunfei. Alhasil itu membuat sang naga langit mulai terhisap ke arah monster tersebut. Tentu dia langsung berteriak meminta tolong kepada Yunfei supaya diselamatkan. Dengan sigap Yunfei menangkapnya dan memasukkannya ke dalam menara ungu guys. Tapi di satu sisi kekuatannya juga ikut terhisap. Dia pun mengeluarkan pedangnya mencoba menyerang monster binatang tersebut. Serangan Yunfei tidak berefek. Ternyata itu dikarenakan teknik penelan surgawi yang bisa menyerap semua teknik-teknik Tao. Mendengar hal itu, Yunfei pun menyerang kembali menggunakan bunga kekacauan. Dan apa yang terjadi guys? Setelah menyerap bunga kekacauan, monster itu tuh langsung terbakar dan lenyap. Wow, memang sakti nih bunga kekacauan nih. Hengyang terkejut bukan main. Itu api macam apa? Bisa-bisanya menghancurkan monster tingkat tinggi. Gak sampai situ, Yunfei melancarkan serangan kepada Hengyang menggunakan api abadi dan bunga kekacauan. Tapi Hengyang tidak takut, membentuk sebuah pelindung untuk bertahan dan mencoba menyerapnya lagi guys. Ditambah lagi dia masih meremehkan Yunfei yang karena menurut dia api ini tuh gak bakal bisa mengalahkannya. Ada teknik pelahap yang begitu kuat membuat Yunfei menjadi teringat akan masa lalu. Nah, kalau kalian lupa, dulu waktu si Yunfei melawan putri istana Jiuyou, dia tuh menggunakan seekor monster leluhur untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, si monster menggunakan teknik pelahap yang sama persis yang digunakan si Hengyang ini guys, jadi mirip-mirip. Menyadari hal itu, Yueli dan lainnya juga mengerti. Alasan kenapa istana Jiuyou selalu pengen menantang Yunfei untuk datang ke mereka. Ternyata di sini mereka bisa menggunakan teknik pelahap untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki garis keturunan terlarang. Wah, pantesan guys. Ceritanya mereka punya counternya gitulah.
Tapi Yun Fei sudah pernah menghadapi teknik ini. Alhasil dia mengerti akan teknik ini dan cara melawannya, guys. Segera dia memadatkan tubuh kekacauan untuk menghadapi Hang Yan. Hang Yan kembali terkejut. Bisa-bisanya Yun Fei menyempurnakan tubuh Tao yang sangat kuat. Tapi dia masih tidak mau kalah. Menyerap kembali bunga kekacauan milik Yun Fei dan bersiap untuk bertarung. Alhasil Li Yunfei memadatkan kekuatannya, memanggil para guntur kekacauan. Di satu sisi dia menyerang Qin Ye beserta lainnya supaya mereka tidak mengganggu. Tapi si Hang Yan, dia berhasil menghindari semua serangan gunturnya Yunfei. Sekarang dia mengopong si Yunfei dengan tubuh tiruan miliknya serta menyerang dari segala arah. Dia juga kembali melancarkan dua roh yang melesat ke arah Yunfei. Dengan sikap tenangnya, Lord Kitacho langsung menggunakan mata dewa, guys. Menghentikan semua serangan itu di hadapannya. Dia juga membuat sebuah lonceng pelindung menghancurkan serangan-serangan itu. Membuat Hang Yan ikut terhempas. Tidak menyangka, masih bisa menahan serangannya yang kali ini. Tapi semakin diperhatikan, Hang Yan menyadari satu hal, yaitu si Yunfei menggunakan sebuah artefak kuno untuk membentuk sebuah pelindung. Nah, ini membuat Hang Yan makin kepo lagi nih, makin penasaran gimana caranya si Yunfei mendapatkan artefak itu. Sepengetahuan dia, benda-benda artefak seperti itu sangat jarang di benua ini, guys. Yunfei pun menduga Hang Yan ini takut akan artefak kuno dan malah meledek balik, hehe. Hang Yan jadi semakin emosi, berniat membantainya. Dia sekarang gak peduli karena sangat yakin Yunfei gak bakal bisa menggunakan artefak kuno ini berkali-kali karena kultivasinya yang masih kehitung rendah. Merasa tertantang, Yunfei pun memadatkan kekuatan mata ketiga membentuk pelindung di sekitar mereka berdua. Dia juga menggunakan guntur kekacauan menyerang ke arah Hang Yan. Hang Yan lagi-lagi dikejutkan. Dia bisa merasakan guntur yang kali ini itu berbeda daripada sebelumnya, guys. Gak cuma itu, Tai Shang Kuang Se menyerang kembali dengan tebasan pedang. Awalnya Hang Yan masih tetap tidak mau menyerah, membentuk pelindung besar untuk menahan semua serangan itu. Tapi sayang, serangan Lord Kita terlalu kuat. Pelindungnya pun hancur dan tubuhnya terkena serangan langsung sehingga auto lenyap dari muka bumi, guys. Waduh, Hang Yan meninggoy. Qin Yue beserta tetua lain auto ketar-ketir. Leluhur mereka yang dibangga-banggakan sebagai terkuat sekarang dikalahkan oleh Yun Fei. Tapi apa yang terjadi? Setelah mengeluarkan teknik-teknik yang begitu banyak, Yun Fei mulai kecapean, mulai oleng dan pingsan. Sanaga Langit menyadari hal itu langsung menangkapnya. Yun Fei yang tidak berdaya membuat Qin Yue langsung melesat maju untuk menghabisinya. Ini adalah kesempatan emas untuk membantai Yunfei secara langsung. Tapi teman-temannya Yunfei auto bergerak melesat ingin menyelamatkannya. Para tetua lain juga ikutan maju untuk menahan mereka, guys. Nasib untung di sisinya Yunfei ada Sang Naga Langit. Dia langsung membentuk sebuah pelindung dan menahan semua serangannya Yin Qi. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Putri Pedang pun muncul dari menara ungunya Yunfei. Dia pun mengumpulkan kekuatan dan menyerang Qin Yue. Merasakan ada kekuatan yang begitu kuat, Qin Yue pun langsung kabur dari sana. Udah kayak tikus aja nih, kabur-kabur aja. Tentu gak semudah itu dong. Putri Pedang menyerang dan menghabisinya di tempat. Gak cuman itu, Qin Yue beserta para tetua lain itu langsung diserang dan dilenyapkan oleh dia, guys. Mampus. Itu juga membuat teman-temannya Yunfei bisa lega. Tapi kenapa si Yunfei ketika melawan Hang Yan tadi Putri Pedang gak muncul ya? Kan kalau dia bantu harusnya lebih mudah gak sih? Mungkin emang Yunfei pengen bertarung seorang diri kali ya.
Ketika Putri Pedang muncul, semua masalah selesai, guys. Terlalu mudah, kan? So, jangan kemana-mana dulu dong. Kira-kira di spoiler untuk episode 126, apalagi yang terjadi nih? Oke, singkatnya kita semua bakal melihat. Setelah semua masalah yang begitu panjang, akhirnya pintu menuju ke alam abadi dan iblis sudah dibuka. Sesuai perjanjian, Yunfei akan ikut bersama dengan Xing Yue untuk pergi ke alam sana, guys. Xing Yue menjelaskan kembali, sebenarnya alam abadi dan iblis ini sangatlah berbahaya. Tapi ada juga banyak kesempatan untuk menjadi lebih kuat kalau mereka masuk ke sana. Nah, dari situ Pangeran Yulong menjadi semakin bersemangat pengen masuk. Alhasil mereka pun berangkat masuk ke dalam. Wah, kira-kira ada bahaya apa lagi di dalam sana ya, guys? Kalau dari namanya sih, alam abadi dan iblis berarti minimal di sana ada iblis kuat. Maka dari itu, kita tunggu lagi di part 1-2 1-2-2 ya, guys. Seru sekali buat toa satu ini. So, update lagi nanti. Kalau kalian suka, udah pasti suka dong. Pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.